Dua pasar tradisional yang dikunjungi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita adalah Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan. Di kedua pasar ini, Menteri Perdagangan mengecek harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, sayuran, dan bumbu dapur. Menteri juga menyempatkan diri berdialog dengan pedagang menyangkut ketersediaan stok dan kemungkinan naiknya harga jelang Natal dan Tahun Baru. Selain mengecek harga, Menteri Perdagangan juga meninjau sejumlah fasilitas pasar tradisional, di antaranya hanggar yang diperuntukkan bagi pedagang.